Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Perkenankan saya Dr. Luigi dari Puskesmas Kecamatan Cilandak, DKI Jakarta, akan memaparkan tunjangan kinerja bagi pegawai Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Agus Radika, Bapak Dr. Andre, dan Bapak Diriankes Primer dari Kemenkes, kami akan sedikit memaparkan bagaimana tunjangan kinerja bagi pegawai puskesmas. Next. Boleh diganti slide-nya, next. Puskesmas ini terdiri dari PNS dan non-PNS. Jadi, untuk gaji dan tunjangan daerah sudah diatur. Yang terakhir itu TKD itu Pergub 409 yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Agus. Lalu untuk non-PNS, kami ada Pergub 221 tahun 2016. Lanjut. Next slide. Nah, ini sumber pendapatan puskesmas. Kami akan memberikan sedikit gambaran. Kami sudah BLUD, dan kami untuk masalah pendanaan, kami ada BLUD, APBD, dan DAK. BLUD sendiri kami dapatkan itu dari paling banyak dari kapitasi BPJS. Untuk informasi, contohnya di puskesmas kami itu sudah 150.000 lebih warganya yang telah mempunyai BPJS. Selain itu kami ada klaim RB yang dari BPJS juga, lalu klaim KB, dan diklat pendidikan dan pelatihan. BPJS sendiri, kami pendanaannya dari BPJS berdasarkan kapitasi itu dinilai tiap bulannya dengan KBK. Jadi ada kinerja berbas kinerja kami dinilai dari angka kontak, prolanis, dan rujukan non spesialistik. Lanjut, next slide. Nah, ini apa aja yang digunakan untuk APBD sendiri? Kami hanya gaji non-PNS dan telepon, air, listrik, dan internet untuk tahun ini. Jadi, selebihnya kami untuk operasional puskesmas, pendanaannya dari BLUD. Di situ termasuk untuk kegiatan UKM dan UKP, serta admin. Walaupun kami tetap mendapatkan dana DAK dari pusat, dari Kemenkes. Nah, yang untuk BLUD sendiri, tahun ini kami sudah bisa untuk memberikan tunjangan untuk non-PNS di puskesmas kami dengan dana kapitasi tersebut. Jadi memang sudah sesuai dengan peruntukannya, dana dari BLUD sudah hampir semua kecuali gaji non PNS yang masuk di dalam APBD. Lanjut. Nah, ini tadi Pak Profesor sudah jelaskan mengenai tunjangan kinerja daerah untuk PNS, dasar hukumnya 409 tahun 2016. Tujuannya tadi sudah dijelaskan dan ruang lingkupnya PNS maupun CPNS. Lanjut. Tadi sudah dijelaskan juga untuk jabatan pimpinan tinggi ada KPI, arahan gubernur, pengaduan masyarakat, dan serapan anggaran. Lanjut. Nah, ini untuk eselon 3, 4, dan JFU maupun JFT serta CPNS. Kami ada aktivitas kerja yang dinilai 70%, perilaku kerja maksimal 10%, dan serapan anggaran sendiri 20%. Lanjut. Nah, ini alur pemberian TKD, jadi kami setting struktur, lalu setting aktivitas kerja, lalu kami akan menginput aktivitas kerja maksimal di tanggal 5 setiap bulan berikutnya, validasi aktivitas kerja maksimal tanggal 8, di bulan berikutnya, lalu ada input nilai perilaku maksimal tanggal 5 di bulan berikutnya, capaian serapan anggaran maksimal tanggal 10 di bulan berikut,
input capaian KPI untuk S1 2 maksimal tanggal 5, validasi capaian KPI, input TL arahan gubernur, sampai validasi TL pengaduan masyarakat. Lanjut. Nah, ini pergub 409. Jadi di sini untuk rumpun jabatan sudah dipisahkan berdasarkan pergub, dan di sini jelas untuk dari mulai kepala puskesmas sampai keterampilan pemula. Jadi ada peringkatnya masing-masing dan ada nilai poinnya. Ya, lanjut. Nah, di sini penghitungan pemberian TKD itu untuk kinerja itu 70%. Nanti ada contohnya, lalu perilaku kerja itu 10% dan ditambah dengan serapan anggaran sebesar 20%. Di sini perhitungan aktivitas kerja minimal capaian waktu efektif, batas maksimal waktu efektif per jumlah waktu efektif bulan tersebut. Nanti ada contohnya. Lanjut. Nah, ini ada pengurangan absensi juga. Jadi yang bagi datang terlambat atau pulang cepat, batas maksimal waktu efektif dikurang jumlah menit terlambat dan atau pulang cepat. Termasuk juga jika izin kurang dari 1 hari, ini berdasarkan pergub semuanya, termasuk ketidakhadiran apabila ada alfa, 600 menit per hari dikurangin, jadi tidak bisa menginput sewaktu 600 menit, selama 600 menit dikurang. Izin 300 menit, sakit 300 menit, cuti sakit lebih dari 2 hari, 240 menit per hari, sampai cuti bersalin. Lanjut. Nanti ada kami berikan contohnya. Nah, ini simulasi pemberian TKD. Kami ini untuk PNS, dokter gigi dengan keahlian media 4D. Lanjut. Oke, ini bisa dilihat. Jadi kami akan menginput sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Lalu nanti ada waktu efektifnya dan volumenya. Jadi biasanya kami sesuaikan berapa waktu kerja kami, lalu nanti kami pilih yang sesuai dengan inputannya tersebut. Contohnya di sini misalkan untuk dokter giginya, kebetulan dokter gigi kami ini merangkap juga sebagai MR. Jadi tugasnya itu bisa dilihat di sini, contohnya kegiatan workshop pengalaman komitmen akreditasi itu berapa lama, waktu efektifnya, volumenya berapa, lalu capaiannya berapa. Dan untuk tiap-tiap kegiatan JFT itu sudah jelas dari mulai memeriksa pasien atau hingga turun ke masyarakat, itu ada semua di situ. Jadi kami tinggal memilih mana kegiatan yang memang kami lakukan dan sesuai yang kami lakukan. Lanjut. Nah, di sini setelah kami menginput dalam 1 bulan, lalu nanti di akhir itu kami akan petugas absen itu akan karena otomatis juga terkonek dengan sistem e-kinerja, nanti akan bisa terlihat. Jadi kalau ada teman-teman kami yang memang lagi tugas luar atau cuti atau apa, nanti petugas absen akan menginput dan akan terlihat. Contohnya di sini dokter gigi tersebut mengambil cuti tahunannya, jadi ditambah menit penambahnya, lalu dapat jumlahnya 7.935 dengan tambahan 6.435 ditambah 1.500, itu dari cuti tahunan 5 hari dikali 300 menit, jadi ditambahnya 1.500. Lanjut, 6.435 itu dari yang sebelumnya, jadi capaian kinerjanya. Nah,
Lalu ternyata dokter gigi kami itu dia ada sakit dan ada izin. Nah, ini akan dikurang sejumlah berapa menit pengurangnya. Kalau 2 hari berarti 2 kali 300, 600, yang sakit izin juga sama, jadi kurang 1.200, jadi 5.400. Ini yang angka maksimal dalam sebulan 5.400 menit yang waktu efektifnya. Lanjut. Nah, setelah itu dikali per 6.600 itu jumlah ini di bulan ya hari kerja di bulan Maret. Jadi hari kerja di bulan Maret sebanyak 6.600 menit didapatkan hasilnya 81,82. Nah, dari sini dilihat setelah sudah mendapatkan nilainya berapa, 81,82 dimasukkan ke bobotnya untuk aktivitas 70%, lalu untuk perilaku 10%, lalu untuk serapan 20%, totalnya sudah kelihatan di situ. Lanjut. Jadi jumlahnya itu capaian kinerjanya 87,19 dikali besaran TKD yang diterima. Dikali ada poin pengalinya maksud saya. Jadi itulah besaran TKD yang diterima. Itu untuk yang PNS. Lanjut. Nah, ini untuk non-PNS. Jadi setelah kami sudah ada pergub tentang TKD, maka PNS tidak boleh menerima apapun kecuali gaji dan tunjangan. Non-PNS pun mengadop dari PNS, jadi tidak mendapatkan kecuali gaji dan tunjangan. Namun bila ada kelebihan jam kerja, seperti contohnya di puskesmas kami itu ada 24 jam. Kami ada 24 jam, di situ sudah termasuk, tapi kami ada tiket satu untuk kelurahan dan ada kelebihan jam kerja di situ. Nah, itu diatur lagi, ada mereka mendapatkan honor untuk ketika mereka kelebihan jam kerja, dan itu sudah ada aturannya jelas. Itu boleh diterima untuk PNS kami, tapi untuk PNS sudah tidak boleh lagi terima selain gaji dan tunjangan. Nah, ini untuk non-PNS, kami mengadop dari PNS kami, jadi ada aturannya 221 tahun 2016, lalu poin penilaiannya pun kami samakan, ada 70% aktivitas, perilaku 10%, tapi untuk yang 20% serapan anggaran, kami tambahkan lagi untuk perkiraan sendiri, serapan perkiraan sendiri ditambah, karena kami untuk operasional benar-benar KBK ini atau kapitasi BPJS ini jelas untuk operasional yang kami butuhkan, jadi kami masukkan di situ, serta capaian SPM. Lanjut. Nah, ini aturan dari besaran maksimal pemberian tunjangan kinerja non-PNS. Di sini sama ada dibagi berdasarkan rumpun pekerjaannya, dari dokter spesialis hingga radiografer, analis D3 kesehatan untuk yang jabatan fungsional tertentu. Lalu untuk jabatan fungsional umum dari teknis tingkat ahli sampai pelayanan tingkat terampil. Nah, contohnya untuk teknis tingkat ahli itu seperti contohnya teknis tingkat terampil itu contohnya untuk S1, lalu administrasi tingkat ahli itu D3, hingga operasional tingkat ahli itu seperti juru mudi. Nah, gaji pokok di sini adalah gaji tanpa tunjangan keluarga, jadi suami atau istri tanpa tunjangan keluarga dan atau anak. Jadi hanya si pekerjanya saja. Lanjut. Nah, ini Pergub 221 tahun 2016. Jadi di sini diatur dari mulai masa kerja, lalu status di sini K0 itu artinya dia belum gapok ya, atau belum menikah.
K1 itu sudah menikah, K2 itu ada satu anak, K3 dengan dua anak. Nah, ini di sini dibagi dari SD, SMP, SLTA, D3, D4, S1, S2, sampai spesialis, dan masa kerja sampai 20 tahun. Ini kami berikan di sini hanya 8 sampai 10 tahun masa kerja. Lanjut. Nah, di sini capaian yang aktivitas sama 70%, jadi kami mengadop dari PNS. Mereka sekarang di Dinas Kesehatan kita mengembangkan aplikasi. Jadi yang walaupun belum mirip seperti e-kinerjanya PNS di TKD BKD, namun kami terus dikembangkan walaupun belum sempurna. Lanjut. Jadi sama PNS dan non-PNS tiap hari kami menginput. Nah, ini ada perbedaannya di pengurangan absensi ini. Bedanya kita untuk ketidakhadiran itu ada pengurangan kinerja. Ini berdasarkan surat edaran kepala dinas. Ya, perbedaannya di situ. Jadi kami belum mengunci untuk pengurangan berapa menit, tapi pengurangan kinerjanya masih berupa persen. Lanjut. Penilaian perilaku juga kami adopt dari PNS juga, jadi ada orientasi pelayanan, integritas, kerjasama, komitmen, dan disiplin kerja. Nah, ini 10% dari pencapaian. Lanjut. Lanjut. Ya. Ini 20% karena memang belum ada ITKD buat non-PNS, jadi kami di Cilandak sendiri bukan hanya SPS. SPS-nya kami mengadop dari capaian PNS-nya. Yang ada di SPS non SPS PNS. Tapi kami juga di sini ada kapitasi berbasis komitmen untuk BPJS dan capaian SPM. Ini untuk jadi ini adalah tanggung jawab semua untuk ABK, SPS dan capaian SPM harus mencapai target. Lanjut. Nah, ini contoh penghitungan tunjangan kinerja di non-PNS. Contohnya dokter, dokter umum, dokter gigi. Pengkalinya itu berdasarkan pergub tadi 1,6, lapoknya sekian. Lalu untuk dilihat ada waktu efektif kerjanya dalam satu bulan berapa di kali menit, lalu kehadirannya berapa, ada telat datang atau apa, terus apakah ada sakit izin apa, lalu capaian kinerjanya. Nah, capaian kinerjanya mereka juga sudah menginput, jadi ada yang memvalidasi atasannya langsung. Lalu berapa persennya, terus nilai perilaku juga 10%, berapa juga, lalu juga serapan ini ada SPS-nya, ada SPM, ada KBK BPJS, dibagi total serapannya berapa, dikali 20%, sehingga dapat total nilai kinerja berapa, itulah jumlah TKD yang diterima. Lanjut. Nah, ini permasalahannya untuk PNS. Kita sih untuk sekarang sih udah sangat mempermudah tadi yang Pak yang Profesor bilang yang gaptek banyak di puskesmas juga yang udah senior-senior yang nggak biasa pakai gadget. Terus akhirnya mereka terbiasa dan buat kami sebenarnya itu mempermudah gitu. Jadi apa yang udah kami kerjakan kami tulis dan itu sudah jadi apa awal-awal kesulitan memang ada yang dibantu ada yang apa tapi sekarang alhamdulillah sebenarnya itu bikin mempermudah kerjaan membuat kami apalagi kami akreditasi jadi semua harus tertulis jelas apa yang kami kerjakan dengan ITKD BKD itu sangat membantu rencana ke depan tetap menggunakan sistem kinerja yang ada bahkan yang terbaru itu ITKD BKD-nya itu sudah bisa terlihat kinerja kami per bulan itu berapa sih? Apa ada penurunan atau ada kenaikan? Nah, untuk non-PNS,
Kami yang bermasalah itu karena absensinya belum terintegrasi, jadi masih mengirim rekap absen ke puskes kecamatan, lalu kemudian diinput untuk menghitungkan tunjangan kinerja. Untuk rencana ke depan, mudah-mudahan bisa diintegrasikan mesin absen di puskesmas kelurahan, sehingga dapat ditarik sewaktu-waktu bila diperlukan. Jadi untuk mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.